ada di kuadran berapa nih? Ini Romawi dari kuadran 4. Kuadran 4 itu di mana? Di bagian sini ya. Kuadran 4 tuh ada di sini. Oke. Ini kuadran 4 namanya. Yang positif, tahu nggak yang positif di sini apa? Kalau di kuadran sini kan sinus. Di sini kosinus. Kalau ini tangen. Berarti pertanyaannya apa? Sinus. Kalau sinus berarti kalau di sini sinusnya negatif, betul nggak? Benar. Berarti jawabannya kalau nggak ini, kalau mau ngasal gitu caranya ya. Baik. Nah, habis itu paham ya. Nah, sekarang pokoknya tandanya sekarang nggak usah dipikirin positif apa negatifnya. Sekan itu siapa yang tahu bagiannya atasnya depan, samping atau miring? Bawahnya depan, samping atau miring? Sekan kan bawahnya samping. Kebalikan siap. Kebalikan dari apa? Kos. Kalau kos apa? Sami. Berarti dibalik misa, ya enggak? Misa. Misa. Berarti kalau di sini akar 2, ini akar 2. Sampingnya 1. Sampai sini paham enggak? Paham ya? Oke. Sekarang bikin. Kalau enggak ada angkanya. Itu satu. Apa gimana? Iya, ini per 1 aja enggak apa-apa. Karena kan enggak ada bawahnya. Karena enggak ada bawahnya. Oh, iya. Kalau enggak ada bawahnya per 1 aja ya. Kita bikin segitiganya sekarang. Kalau di sini bagian depan, samping, di sini miring, masukin angkanya. Angkanya berapa? Miringnya akar 2. Sampingnya 1. Cari dulu nih kue ini di sini depannya. Berarti akar berapa nih kue ini? Akar 2 kuadrat ditambah atau dikurang? Kurang 1. Kalau akar 2 kuadrat berapa min akar 2 kuadrat? Artinya akar 2 kali akar 2 kan? Iya, jadi 2 dikurang 1 berarti jawabannya akar 1. Akar 1 ya 1. Depannya 1, sampingnya 1, miringnya akar 2. Kalau sinus apa per apa min? Depan miring 1 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. Atas kali atas, bawah kali bawah. Akar 1 akar 2 per 2. Ini ya jawabannya ya.